Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, oke? Okay? Yang nonton video ini semoga baik-baik saja. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe ya dong. Semoga baik saja. Ya, nggak terlalu itu ya. Tapi ya kalau mau subscribe silahkan, kita banyak unboxing-unboxing. Mungkin nanti di next video kita bakalan testing-testing. Mungkin kita ada, kalau misalnya ada buat mesin, mungkin kita bakalan bikin videonya di sini. Mungkin kalau misalnya kita touring juga untuk cek-cek spare part electrical, mechanical, kita bakalan video ini ya, gitu ya. Kalau dikasih izin, oke. Okay. Nah, kali ini kita bakal unboxing nih. Saya ada beli barang nih, kebetulan online lokal. Kenapa saya lokal? Sebenarnya sih mau impor ya, cuman apa namanya? Karena butuhnya urgent, jadi kita cari yang lokal. Kebetulan dapat barangnya. Oke, okay. Saya buka langsung. Oke, okay, guys. Tengok, jarang-jarang loh isi paket seperti ini ya. Kenapa? Di tengahnya kosong. Nah, kosong kan? Tuh. Sebenarnya sih, kenapa nggak ditaruh di bubble sama mereka biar aman ya? Kalau nggak kotaknya agak dikecilin sedikit gitu kan, lebih aman gitu kan. Tapi ya nggak, jarang-jarang sih ketemu kayak gini ya. Oke, ini barangnya. Tapi packingnya cukup aman sih. Kenapa? Kan ada bubble-nya. Oke, yuk kita buka. Kasih barangnya. Saya udah tahu sebenarnya, cuman ya biar kawan-kawan penasaran, jadi kita sedikit jelasin ya gitu. Mungkin di sini nggak terlalu saya review, di next video bakal saya review. Jangan lupa like, like, comment, subscribe. Makanya di next video kita bakalan buat video review ya. Saya udah tahu barangnya. Oke, kita buka. Banyak digunakan di industri untuk gerakin mesin-mesin. Nah, kawan-kawan tahu dong. Oke, okay, guys, ini dia guys. Apakah ini tereng PLC guys, CPU unit guys, PLC beserta power supply guys. Oke, okay, nih barangnya. Tereng barang ini. Mantap kan guys, tereng. Oke. Ini adalah PLC. Mungkin di next video kita bakal review ya sedikit. Sebelumnya kalau misalkan kawan-kawan ada cari spare part electrical, mechanical, hidrolik, pneumatic, driver motor, servo, stepper, apa segala macam, bahkan untuk alat-alat rumah tangga kayak rice cooker apa segala macam, barang-barang impor silahkan welcome. Di description nanti kita bakal kasih nomor WA kita. Lalu apa lagi ya, promosi dong guys. Siapa tahu yang ada kan, yang nempel kan gitu. Nah ya, seperti itu. Untuk merek Allen Bradley, Siemens, ataupun apa ya, Schneider, ataupun Yaskawa, Panasonic, Delta, dan lain-lain lah ya, silakan WA. Deskripsi nanti bakalan kita kasih WA kita. Oke, okay guys, ini barangnya ya, next video bakalan kita review. Nah, sorry ya kameranya tidak terlalu jernih, tidak masalah dong. Makanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dong. Kita bakalan biar ganti kamera yang cantik guys gitu. Ya, tapi kan modelnya step by step ya. Oke, okay guys, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Bye bye.